Kurma memang identik dengan buah dari Timur Tengah. Namun siapa sangka di tangan kreatif Sri Endah Wahyuningsih, ibu rumah tangga asal desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, kurma disulap menjadi makanan enak dibadukan dengan bahan tomat. Awal mula pembuatan kurma tomat, yakni dengan merendam terlebih dahulu tomat menggunakan sirih selama 24 jam. Kemudian dicuci berulang kali hingga bersih, sekaligus mengeluarkan biji buahnya. Setelah itu, tomat bersama sejumlah bahan lain termasuk kurma direbus dengan gula hingga matang. Setelah itu, dijemur di bawah sinar matahari selama 3 hari hingga kering. Baru kemudian kurma tomat bisa dinikmati dan dikemas. Dalam sehari, Endah bisa menghabiskan hingga 25 kg tomat untuk membuat camilan kurma tomat. Sementara itu, di bulan puasa ini, kurma tomat miliknya banyak dipesan untuk bingkisan maupun takjil. Ide membuat kurma tomat atau biasa disebut kurma Jowo ini berawal dari tahun 1992. Endah yang sejak kecil gemar mengkonsumsi tomat, melihat banyak buah tomat di sekitar rumahnya. Ia bersama adiknya kemudian mencoba menjadikan tomat sebagai olahan makanan untuk camilan lebaran. Bu, untuk kurma Jowonya ini pertama kali Ibu dapat ide di tahun berapa ya? Saya dapat ide mulai tahun 1992, Mas. Kenapa kok kurma ini terbuat dari apa, Bu? Kurma Jowonya ini? Kurma Jowo ini terbuat dari tomat buah karena dagingnya tebal. Waktu itu kan saya cuma untuk minuman aja ya. Jadi saya dapat ilmu ini pun dari adik saya. Kenapa enggak saya teruskan gitu loh, karena saya suka tomat. Dan alhasil yang tidak suka tomat jadi suka tomat sekarang, Mas, dengan adanya kurma ini. Kurma tomat ya, manisan tomat. Ini dalam sehari bisa membuat bahan bakunya itu sekitar berapa, Bu? Ya biasanya sih 25 kilo, Mas, setiap harinya. Penjualan kurma Jowo milik Endah saat ini sudah merambah ke swalayan di Bojonegoro. Bahkan tak jarang pesanan datang dari luar Kabupaten Bojonegoro. Harganya terjangkau, hanya Rp12.000 per kotak ukuran 100 gram. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.